sahabat Abis Toys Official. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Wah, hari ini kita mau unboxing kembali, yaitu mobil off-road racing series militer. Wadidaw, keren. 4x4. Wow, mantap. Oke, tanpa tunggu lama lagi, kita langsung bongkar apa saja perlengkapannya. Wow. Oke, ini tampilannya super duper keren. Ini harga murah meriah. Ini harga murah meriah, harganya dibanderol Rp500.000. Untuk para pecinta RC, teman-teman sahabat Abis Toys wajib punya. Oke, kita bongkar. Mantul sekali ya. Super mantul teman-teman. Ini kelengkapannya. Ada remote. Remote-nya cukup simpel sekali. Oke. Lalu di sini ada charger. Ada kelengkapannya juga aksesoris. Aksesoris ada spion. Ini ada untuk suspensi. Oke, kita buka untuk remote-nya terlebih dahulu. Remote ini menggunakan baterai. Di sini dua baterai. Kita langsung kasih satu, ini ada dua baterai. Oke, kita tutup. Kuncungin lagi bautnya. Kita on-kan untuk remote-nya, teman-teman. Oke, sudah menyala ya. Ini untuk roda. Tarik ke bawah untuk maju dan ke atas. Jungkil ke atas seperti ini untuk mundur. Ini harganya sangat terjangkau sekali, hanya 500 ribuan. Dan untuk bannya super keren, bannya karet ya, ada ban cadangan. Tampilan depan sangat mantul, detail sekali teman-teman. Oke, tampilan depan, lalu tampilan dari samping. Wadidaw. Oke. Mobil off-road biasanya memiliki suspensi yang sangat empuk, keren. Ban ini karet, full karet untuk bannya. Ada satu ban cadangan di sini, keren ya. Ini baknya plastik, semuanya plastik. Lalu untuk bagian dalam, nah ini bagian dalamnya. Ini kan karena 4WD atau 4x4, jadi depan belakang bisa bergerak. Mantul ya. Tapi untuk dinamonya, untuk harga yang 500 ribuan teman-teman, dinamonya tidak safety sepertinya. Jadi kita main nanti di untuk kita trial atau uji coba di tempat yang kering. Lalu untuk baterainya, oke, untuk baterainya tersimpan di sini teman-teman ya. Palanya tinggal dibuka, ini ada cantelan dua. Lalu ini yang putih untuk ngecas,
dan yang hitam ini untuk ke kelistrikan. Cukup simpel ya, untuk RC 500 ribuan komponennya. Nah, tinggal ditarik, dia sudah menyantel teman-teman. Oke, kita nyalain. Nah, ini sudah menyala. Nanti kita pasang untuk aksesorisnya. Di sini ada cadangan juga. Tampilan lampunya sudah sangat terang, lumayan terang ya. Lampunya lumayan terang, keren. Nah, untuk fungsi remote sendiri, ini untuk remote kita putar seperti ini. Nah, ini untuk ban. Oke, belok kiri dan belok kanan, mantap. Lalu kalau kita tarik, dia bergerak maju. Wow. Baterainya sepertinya habis teman-teman. Oke, baterainya sepertinya belum dicas. Dia memberikan sinyal tanda kedip-kedip lampunya. Ini baterainya perlu kita cas dulu. Oke, tadi sudah kita tes untuk maju dan mundur serta belok kiri dan belok kanan untuk rodanya. Dan di sini juga ada buku panduan teman-teman. Ya, buku panduannya sangat detail dan simpel. Dari mulai cara membuka kabin kepala truk untuk mengisi baterai. Oke, nanti kita akan buat video teman-teman di lapangan. Kita di tempat yang kering, kita akan tes seperti apa performanya. Nah, sebelum ditutup teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.